Ya Neng, kalau begini sih rasanya dilindes bajai. Mau seger gak sih? Ya Neng, bukannya seger, yang ada besok saya ada tulisan di rumah saya turut. Siapa yang mau jadi pejabat? Orang pengen jadi tukang pijit. Pejabat itu pemijat jago berat. Iya. Terus, ini ujiannya gimana? Ya kamu harus menyembuhkan semua pasien yang datang ke panti pijat ini ya. Siap, bos. Oke, ingat. Jangan sampai salah pijat, bisa fatal akibatnya. Saya akan tetap berusaha. Oke, saya masuk dulu ya. Iya. Selamat berjuang nih ya. Iya. Serius amat, bos. Neng, ini panti pijat nih, Neng. Iya, ini panti pijat, Mas. Oh, iya. Tadi soalnya, Neng, saya mau ke panti pijat, nyasar saya. Nyasar ke panti jompo, yang ada saya suruh pijitin nenek-nenek yang pada bekisut. Ya, terus? Ya udah Neng, pijitin nih Neng. Ya udah, duduk. Ini mau pijitan plus-plus nih Neng. Kurang ajar. Maksud saya bukan begono Neng, plus es teh manis yang halus Neng. Udah disiapin kok. Oh iya. Cepet bener Neng. Duduk. Aduh Neng, Dek. Yang kerasan dikit dong. Neng, jangan begitu Neng. Kayak mak saya kalau dikerok. Jangan begono Neng. Mau sembuh gak sih? Iya deh, sembuh Neng. Ayo Neng. Ya Neng, kalau begini sih rasanya dilindes bajai. Mau seger gak sih? Ya Neng, bukannya seger. Yang ada besok saya ada tulisan di rumah saya turut berduka cita. Ayo Neng, let's go everybody. Wember. Alah, topi Neng. Mas, Mas tuh supir angkot ya? Lo kok tau sih Neng? Kok tau sih? Ya tau lah. Karena otot-otot sayang kakar ya? Enggak. Terus? Kemarin itu gue naik angkot lo, pas gue bayar lo belum kembaliin duitnya, lo udah jalan. Mana kembaliin duit gue cepetan? Neng, lepas Neng. Aduh Neng. Iya. Neng, duitnya Neng ya. Yang utangnya sama duit mijit ya Neng ya. Yaudah sana. Pijitan pas gak dapet minus-minus iya. Dasar supir angkot gak tau diri. Iya, ada yang saya bisa bantu, Bu. Bu, wasa ibu. Sejak kapan gua kawin sama bapak lo? Panggil gua Nyonya. Iya, Nyonya. Mau dipijit? Sebenarnya gua pengen studi banding kesini. Gua kan juga tukang pijit. Oh iya, tukang pijit? Iya, gua biasa dipanggil Jarima. Jarima yang kemarin abis masuk penjara? Bukan kali. Apa? Gue ini dipanggil Jarima karena Jarima itu jari-jari mantan. Tapi lebih mirip Stevie Wonder. Udah. Anyway, Sapue. Gue kesini perjalanannya jauh, bener. Dan gue nyasar 3 kali, coy. Jadi kayaknya gue perlu dipijit. Buan dah, mijit gue. Lah kan situ tukang pijit, kok mau dipijit? Lu pikir tukang nyukur rambutnya sendiri apa? Iya, duduk. Mana? Ntar dulu, hati-hati. Nah, apa yang mau dipijit? Kaki. Gila, ini kaki orang apa kaki meja? Please deh, gak usah banyak tanya, pijit aja dulu. Ih, pijit apaan nih? Kagak berasa. Lu kagak ada tenaga apa gepeng apa gimana sih? Bentar dulu. Masih gak berasa? Gak berasa, aduh. Kayaknya harus pakai alat lain nih. Buan deh, aduh. Gua pegel-pegel mana ya. Pakai apaan lu tuh bunyi-bunyi kok? Iya, bentar lagi disiapin. Enak. Pakai apa nih? Astaga, pakai bor cuman berasa geli. Kira. Pakai bor. Serem banget. Geli banget. Ih, serem banget. Aduh, sakit tau. Maaf Nyonya. Udah gak apa-apa. Loh. Kok gue bisa ngeliat? Hebat. Gue bisa ngeliat. Amazing. Gue bisa liat. Lu bisa liat gara-gara gue? Ya, sumpah datang ngewel-ngewel gue bisa ngeliat. Sumpah. Oh iya? Lu pakai apaan tuh tadi? Gue uji ya. Ini berapa? 5. Lu masih buta, Bu. Oh, bukan. Soalnya gue gak pernah sekolah, jadi gue kagak tau hitungan gitu. Ya. Tapi gue bisa lihat. Gue tahu. Lu Nia Ramadhani kan? Bener. Wah, tanda tangan dong coy di sini. Ya, capek deh. Bentar. Bos! Lu mau ngapain manggil saya bos? Saya panggilin bos saya. Bos!
itu kupat lo bosnya. Hah? Lo yang bikin gue buta.